Ya, ya. Abang dah fit. Ni, kau ada nombor girlfriend aku kan? Girlfriend? Abang, itulah sebab aku suruh aku minta. Aku boleh terbis. Kau boleh ni tak? Boleh call dia? Tanya kat mana? Cakap apa? Cakap mana? Boleh? Jap. Abang ada the girlfriend ke? Tak, girlfriend Abang Adi. Siapa girlfriend Abang Adi? Watermel. Dah bertukar? Korang main pas-pas ke? Mana ada tukar dek? Kau cakap elok sikit dek. Itu kawan tu. Tukar dengan Abang Ji. Abang Ji punya girlfriend tukar pergi ke Abang Adi. Elok sikit. Bila pula Abang kapa dengan dia? Bukan ke? Adik dengar orang cerita Abang. Abang sweet-sweet dengan Dr. Mel lah itulah. Ji, kau biar betul Ji. Kau. Takkan lepas sini, tepi sikit kereta ni. Eh, tadi lagi ni. Apa? Tak tengah tu. Gem. Tempat kita je, Tim. Aku geram ni, Masa, kenapa perfect light ni tak hijau-hijau daripada tadi? Okay. Macam ni, cerita dia, Adi. Loh? Tengok, dia ni. Jom, aku tengah kutip barang, Yop. Tahu kan, hari ni apa kan? Tahu, kau ingat aku lupa. Kau ingat aku juga makan semut ke? Okay. Boleh, tempe? Okay, petang tadi, tempe dengan seorang kawan lah. Nama dia B, budak Pang Tebang. Okay. Kami nak pergi buat tarik ATM. Okay. Sebelum nak pergi buat tarik ATM tu, nak pergi ambil si Pak Tam dekat penjara. Kira nak ambil dia lah kan, dia dalam penjara. Okay. Nak pergi ambil tu, si Sally, Madam Sally dengan Mel belum ada kat situ. Belum. Sally dengan Mel? Sally dengan Mel ada kat situ. Okay. Lepas tu dia orang tanya, nak pergi mana sekarang? Kami nak pergi tarik ATM kan? Lepas tu dia orang nak ikut. Okay. Bila dia orang nak ikut, tempe pun okey lah, tak apa lah, ikut lah. Kami empat orang lah, si Madam Sally tu dengan Matt, dengan B tu, dengan tempe lah empat orang. Daripada city, on the way nak pergi Palatok, nak pergi buat kat Palatok lah. Tapi tak buat lagi lah. Baru on the way B tu, dekat flyover SS tu, ada polis suruh berhenti. Lepas tu kami cakap, kenapa berhenti kan? Lepas tu dia cakap berhenti, lepas tu kami pun lari lah sahaja. Nak lari lah. Lari. Lama juga dapat tangkap. Nabi lah. Kau dengar ke tak tadi? Ya, aku dengar lah. Hidup aku. Menatang apa siun? Aku boleh istinja aku. Apa buat kamu ni bersubuh ke apa? Dia macam. Dia dengar. Tadi. Ni gigi aku dah sakit sekarang ni. Kau okay. Gigi sakit. Aku tengah sakit gigi ni sekarang ni. Faham. Aku juga. Dia tarik. Okay. Lepas tu ke dalam lah. Aku tak ikut okey ni. Okay. Dapat teruskan. Okay. Tembih. Cerita. Okay. Ke dalam lah empat-empat. Okay. Lepas tu dah ke dalam bapak, tak apalah. Settle lah semua, settle dah keluar. Keluar balai tu, ada geng-geng pihak atasan ni lah. Doktor-doktor lah, man. Dalam 3 ke 4 orang. Dia orang macam, macam tekan mel lah, macam marah-marah mel lah. Siapa marah dia? Lepas tu, Siapa nama dia? Bosa-bosa dia. Sabar. Tak cerita bagi ambil dulu. Okay, lepas tu tempe pun jadi sebab salah kan. Dia kena marah kan. Tempe cakap takkan langgar traffic light pun. Babi lah, siapa yang marah dia tu? Aku panas betul. Sabar. Siapa yang marah dia? Ini ke friend Adi kot. Memang bodoh ke betul lah dulu. Dia cerita lagi. Okay. Yasimen tu kena marah-marah lah kan. Bila dia kena marah-marah, dia jadi macam dia, macam mungkin dia terlepas kot. Dia kata kalau nak buang pun macam tu lah kan. Nak buang pun buang macam tu lah kan. Lepas tu kita ni tak syok apa sampai nak kena buang kerja kan. Langgar traffic light. Okay, dia polis tu cakap kami langgar traffic light dan kami kejar-mengejar lah, kami lari. Masa tu dia tak kerja lah. Macam tu orang mesti lah. Okay. Lepas tu, kira dia pun duk ni lah, duk marah-marah dia kan. Lepas tu tempe pun cakap lah, nak explain lah sebab kita pun jadi sebab salah lah. Macam isu pula kan. Lepas tu cakap lah, kenapa takkan nak kena buat, nak kena berhenti-berhenti kan. Kes langgar traffic light pun dia cakap, iyalah apa, doktor tak boleh buat kerja jahat kan. Tapi kami tak buat kerja jahat. Memang kami nak buat ATM, niat tu nak buat ATM. Tapi dah tak buat lagi, boleh claim buat ke? Tak boleh claim. Sekarang ni ATM tak buat, so kau tak boleh nak cakap kau punya niat.
Alah benda tak berdosa. Ini benda kesalahan dia. Tak feel like dia nak marah-marah girlfriend Nadia. Jangan dia nak marah-marah bang. Dia siapa? Siapa nama budak tu? Siapa nama ni pengarah tu? Kau nak jadi leader. Pasti kau tahu betul-betul lah masa nak jaga anak buah. Apa dia? Hei, akulah ha. Nama dia apa? Nama apa? Kau bagi tahu nama dia apa? Dr. Nell dengan Dr. Slash dengan perempuan tu. Eh, sini nak Dr. Nell tu. Memang bangang Dr. Nell ni. Yang perempuan tu yang lebih-lebih tu. Kau call di. Perempuan tu lebih-lebih. Siapa perempuan tu? Tak tahu, perempuan tak kenal. Apa perempuan tu? Sekarang ni Terry tu. Terry tu ada dengan Dr. Mel ke? Tak kan? Apa macam mana? Terry tu ada dengan Dr. Mel ke masa tengah lari tu? Eh tak, tak ada. Ada tu? Ah itulah. Yang cakap tu. Tempe pun cakap lah. Kat pun kan. Oh dia tangkap lagi. Pengejar. Sama orang yang bawa lah kalau. Eh ini asal tangkap pula ni. Your call has been forwarded to an. Aduh, itulah. Oh, itu yang cerita dia. Cerita dia tu lah. Dr. Nell dengan semua perempuan lagi. Nama doktor tu apa? Tak pasti lah doktor tu nama apa. Nama doktor tu apa? Tak pasti. Tak pasti, tak tahu. Nama doktor tak kenal perempuan tu. Oh, tak kenal? Tak lah, kita jadi macam sebab salah lah kan. Sebab kita yang bawa dia. Tapi tak buat lagi kerja tu, tak buat lagi. Tak buat, tak perlu cerita. Tak perlu cerita. Ha. Mana? Mana? Aku dekat starting jalan tikus ni. Tikus nak jumpa ni? Nak jumpa ni? Kau nak jumpa ni? Aku letak location aku sampai. Aku kat starting jalan tikus lah. Tak apa. Ni kat longkai. Eh tahu kat belakang tu. Aku tunggu situ aja kau sampai. Okey. Memang aku nak darah. Cari. Aku tak boleh ni. Cari. Siapa nama dia? Tak tanya. Aku tak boleh ni, aku tak boleh. Apa hal? Dia ingat dia. Aku nak ketuk muka dia. Cari. Sabar. Dia marah girlfriend aku tau. Itu dia marah. Dia marah girlfriend siapa? Doktor kat mana? Doktor boleh kemasalam. Doktor kat mana? Wuih, dia marah girlfriend Adi weh. Tu lah. Tunggu situ doktor, saya nak jumpa sekejap boleh. Tepi pantai dekat belah mana doktor? Gym ke belah mana? Belah mana? Dekat bawah hospital. Okey, tunggu situ doktor eh. Jadi. Bawah hospital. Ha? Bawah hospital? Aku pergi dulu, aku nak ambil balik ambil barang sekejap. Tak payah Adi. Ni girlfriend kau ni. Tak boleh. Aku nak balik ambil barang. Aku nak pakai tangan dia. Tak payah Adi. Aku nak balik. Aku jantai kau. Aku nak balik ambil barang. Tak payah Adi. Marilah Adi. Dia lebih-lebih. Dia marah girlfriend aku tau. Pakai mulut je ni. Dia marah girlfriend apa? Di girlfriend kau ni. Ya. Dia marah girlfriend aku tau. Cantik tu. Tak payah pakai barang ni. Girlfriend aku yang apa? Yang cantik. Ya, betul. Aku nak balik ambil barang sekarang. Sabar. Jangan, tak payah. Aku ada LD. Jom, aku ada L. Okey, Jangan. Sampai situ aku tembak terus, eh. Jangan. Kita borak dulu. Sampai situ aku tembak terus. Jangan. Sabar. Kau ni. Sampai situ aku tembak terus, ni. Ni, kalau kau tembak ni, lagi pressure dia letakkan dekat tu punya girlfriend. Okey. Sabar. Jangan. Okey, tak apa. Kita borak dulu ni. Kita nak tu Pak Arab mana tu? Punya ha? POV dia apa ni? Oi! Budak mana ni? Hospital ni, bawah hospital. Ada kes sekejap lah. Ni Dr. Nell buat hal pula ni. Ada kes pula? Aduh. Lambat burn ni. Ada? Lambat burn. Ni lebih-lebih kau. Kau kat mana ni? Bawah hospital. Bawah hospital lah dulu ya. Bawah hospital. Datang bawah hospital. Pemantai. Jom. Mana dia? Tak payah lah.
payahlah. Okay, nama kau apa? Nama kau apa? Aku dengar kau marah girlfriend aku. Ha? Kau cakap betul? Betul. Kau fikir betul-betul sekarang ni? Petang tadi? Ya, si. Petang tadi ke? Pagi tadi ke? Kau fikir betul-betul? Kau ada marah sama siapa? Ha? Mana-mana main? Kau fikir betul? Kau fikir cepat! Kau marah siapa tadi? Buat tenang. Kau marah siapa? Sabar. Kau marah siapa? Kau jangan ketak-ketak dengan aku, sabar. Sabar. Diri tahu, sabar. Tahu. Jangan simpan. Tu simpan. Simpan. Ya, saya. Saya nak bercakap dengan doktor, Yap Rino. Boleh Dr. Budi? Orang bercakap dengan kau tu Budi lah. Eh, kau hajar sangat. Doktor. Abang tak abang? Sabar lah ni. Doktor, apa cerita ni? Doktor ni berminat untuk bercakap dengan kami ataupun tidak ni, Doktor? Apa tadi? Belakang, bawah ni, bawah hospital ni. Ada parking kan? Kau kat bawah ni? Ya, bawah hospital ada parking tu. Bawa dengan main mana budak-budak. Ni nak bantai ni. Aku nak tanam budak ni. Jangan take kat mana? Kau bawah ni? Ni bawah hospital. Aku kat hospital kat bawah ni? Ni kat tu. Kau tahu tak ni tepi pantai ni? Tepi pantai? Oh, okay. Ayam madu? Haa. Kemudian saya datanglah. Pandanglah saya doktor. Hina sangat kita tak nak pandang muka saya ni. Dia lebih-lebih aku tembak dia. Okey. Sabar. Okey, macam ni. Saya dengar anak buah saya. Sudah setakat tempoh ni setakat langgar lampu merah ke aku ni rasa tak kisah pun. Saya tegas kat sini sebab ini kerja tu. Betul eh? Bukannya saya marah bukan apa ke sebab saya sabar. Saya kau view habis sok sabar. Yang sebelah doktor tu bukan datang nak lepas kat doktor ni, kita nak tanya doktor. Kita nak tanya doktor tahu. Sembah saya ni pasal apa pula? Doktor marah ni member. Kau nak tunjuk kau punya barang dah ni ha? Sabar. Kau jangan tunjuk barang-barang kau sini ha? Kau ingat kau seorang je ada barang? Dia ni military sini Adi. Doktor kena ingat. Doktor kena faham. Adi. Tu pinjam aku nak gantung jap. Free. Mana boleh bagi aku nak gantung. Kau lupa tak boleh bagi. Klik asal seorang kau slow. Tak boleh bagi. Boleh lah. Mana boleh bagi? Boleh, aku nak gantung je, betul aku pas balik. Tak boleh bagi. Please lah. Dah nak try lah tu, atas tu. Jalan-jalan. Berapa IC? 438. 438. Kau. Ada tambah 77 eh. Kawan dia tu dah kena dah tadi doktor. Cuma saya nak tanya set doktor. Doktor as a leader, as a ketua, doktor faham tak situation? Saya faham. Saya tak marah dia pun. Tak, bukan doktor yang marah dia, yang seorang lagi tu. Mana yang Tim, kau minta apa pergi Tim? Yang doktor tu lah. Saya cakap doktor perempuan tu yang marah dia. Doktor perempuan? Oh tu, Doktor Fa tu. Doktor Fa. Okey, awak kena kejap. Faham. Dia bukan marah tau. Sekejap. Doktor apa? Doktor Fa. Mungkin dia ni kot.
mungkin dalam cerita ni aku dapat tangkap dah. Okey, mungkin dalam cerita ni dia tegas supaya orang lain tak salah faham. Betul. Betul lah. Okey, macam ni. Aku tu far tu, dia pernah sihat tau. Oh, aku faham dah, Tim. Ya. Jangan mungkin tak, dia tegas tau sebab tu saya cakap apa. Macam ni Malija, sebab tu saya cakap apa tau. Boleh ke saya nak hanya nak borak dengan Mel saja? Kenapa yang lain ikut? Bila yang lain ikut, dengar. Oh, dia cakap macam tu ke, doktor? Oh, dia cakap maksudnya Dr. Fa tu dia panggil panggil apa nama? Hey, sekarang ni kau nak salahkan girlfriend aku ah. Ha? Eh, bukanlah. Kau nak salahkan girlfriend aku ke? Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Kawan-kawan dia. Aku eh. Dia dengar lu tadi. Rupanya Dr. Fa tu panggil Dr. Mel tu ke tepi supaya dia tak nak orang lain dengar, supaya tak ada jadi aib. Tengok, jadi tengok ni. Ni dah bawa-bawa cerita yang tak betul ni. Eh, saya tak bawa cerita apa-apa. Dengar. Oh, faham. Lepas tu, itulah pihak kami je yang bersalah kan. Tapi itulah, tak selidik daripada awal. Haa, Tim. Kau minta maaf, Tim. Sekarang, Tim. Betul, Tim. Awak jangan macam tu, Tim. Eh, saya. Tapi, doktor tahu tak yang Tim cerita ni bukan nak cakap doktor yang tak bagus ni. Dia cakap, dia puji doktor tadi. Cakap doktor yang lainnya tu cakap bagus, nasihat cantik. Bukan saya yang cakap doktor ni. Yeah. Sebab tu saya cakap ke doktor tadi, bukan nak marah dekat doktor. Doktor perempuan tu siapa? Siapa? Dia orang atasan saya, dia pernah sihat. Aku tak kisah dia siapa. Siapa yang marah girlfriend aku? Okay, tapi sekarang doktor tahu kan dalam hal ni yang salah tu adalah driver. Okay, Adi, dia macam ni, dia ni soal kerja kan. Kita kena alert dalam benda tu. Tapi kita orang bukan marah Mel. Sebab apa? Kita orang sayang. Sebab apa? Dia di bawah apa sayang-sayang? Apa sayang-sayang? Sayang-sayang apa? Doktor, bukan doktor. Oh, jangan lebih-lebih. Anak sayang ke aku eh. Kawan saya pun sayang dia, doktor. Ya, betul. Saya pun sayang dia, doktor. Tapi dia dikira apa tau? Bukan doktor. Doktor dengar cakap saya dulu. Bukan doktor je sayang. Kawan saya pun sayang dia, doktor. Ya. Your life is flat. Sebab apa saya bukan marah tau. Benda ni saya kena ambil tahu juga. Sebab apa dia di bawah saya juga tau. Kira anak buah saya juga. Jadi takkanlah saya nak biar dia macam tu, betul yang, tak? Yang saya masuk campur bukan pasal apa. Pasal saya rasa sebab salah sebab dia ikut saya. Yang tu je. Itu awak punya masalah, bukan masalah saya. Itulah yang saya masuk campur tu. Kan? Itu yang saya masuk campur tu sebab saya. Awak kata-kata gitu, tengok sekarang dah jadi apa. Eh, saya tak cakap apa-apa, doktor. Doktor tanya Adi. Sampai saya nak kena tembak ni, macam mana? Saya nak cerita. Doktor tanya Adi dengan G, tak cerita apa-apa pun. Cuma cerita benda tu je. Cuma saya sebab salah, dia saya cakap dekat. Doktor perempuan ni siapa eh? Dia bukan marah, dia bagi tahu nasihat. Sebelum jadi apa-apa lagi teruk, dia bagi tahu peringatan. Yang tu saya tahu. Apa tu? Lain kali nak cakap apa-apa, cakap biar tak ada orang yang bagi orang dengar. Nak kena profesional sikit lah, bawa balik ke hospital ke, cakap antara korang je ke. Memang. Takkan benda-benda tu pun nak faham. Tadi dia aku nak tembak ni, aku nak tembak. Balai tu. Aku nak tembak. Jangan tembak. Saya dekat garaj pantai. Sabar. Jangan marah sangat, Di. Sabar, Di. Di, kau faham cerita sekarang ni, Di? Rupa-rupanya, benda ni jadi macam gini because of, miscommunication je. Sebab tempe masuk campur. Tapi sebab tempe masuk campur sebab asal sebab salah. Tempe dia kena cerita sebab nanti kalau kau tahu daripada mulut orang lain, kau jadi tak syok. Sebab tempe cerita pun aku dah faham lah. Sebab kalau doktor mekena marah. Sekarang ni bila aku boleh tembak? Dia bincang benda tu sepatutnya dia hospital, bukan depan orang ramai. Dia dah panggil tadi, dah panggil personal one on one. Memang saya ada cakap Dr. Mel nanti kita pergi ke ni, dia pergi. Yang masalahnya sekarang ni, tadi kan dekat tepi penjara, betul? Ada luar penjara belakang kan. Saya dah cakap kan, kenapa yang lain sibuk datang mendengar, korang yang cucu dengar. Okay. Bila orang cuci dengar, kenapa korang teruskan bercakap? Ya, betul. Korang ni tak profesional. Kalau nak bercakap apa-apa, pergi hospital bercakap. Dalam hospital tak ada orang ganggu. Bila aku boleh tembak ni, Ji? Sabar. Doktor ni bagus ni. Jangan tembak. Dia bukan masalah profesional, tak profesional. Kita dah cuba kan. Hey, kau diam. Macam ni.
Aku tengah panas ni. Oi, sabar. Banyak cakap banyak. Okay, sekarang ni, okey, saya nak puaskan hati member saya. Doktor tahu kan dalam situasi ni, girlfriend saya, girlfriend kawan saya. Ni girlfriend awak ke girlfriend dia? Girlfriend kawan saya yang cantik tu tak salah kan dalam hal ni kan? Tak salah. Saya nak tahu tu je. Yang okey, dia macam ni tau. Sebab kita orang lagi nak suruh adik tembak yang bawa kereta tu. Okey, sekiranya dia sendiri yang tarik ATM memang dah tentu dia salah. Tapi soal sekarang ni dia hanya mengikut, betul? Masalahnya tarik pun tak. Tak ada dalam cerita ni doktor. ATM tak ada dalam cerita ni. ATM ni tak tarik pun sebenarnya. Sebab yang seperti yang kawan saya kenal Dr. Mel tu, dia takkan buat kerja-kerja macam gini. So tak apa kan. So sekarang ni kita dah faham. So dalam cerita ni Dr. Mel tak salah kan. Yang salah Dr. driver. Okay, jadi kita tembak driver tu. Betul, Dr. Mel tak salah. Yang salah kita driver, driver tu. Driver tu siapa? Driver ni apa, BB. Okay, jom doktor. Terima kasih for your time doktor. Faham kan situasi. Bukan kita nak blame doktor ni, kita nak bertanya. Lebih tu kurang lagi. Satu lagi. Doktor sebenarnya masa lupa nak bagi saya cakap doktor. Apa benda ni? Satu lagi apa? Sabar. Okay, cerita dia. Sama. Cerita dia doktor. Kita orang datang sini nak bertanya tentang doktor about this situation. So kita orang tak blame doktor tau. Ya. Sebab Adi tadi dia tak dengar cerita full. So dia tu datang nak beritahu, tanya doktor. So doktor faham kan? Kita orang sayang doktor tau. Saya berani kena benar. Sebab apa? Sebab tu saya tunggu seorang kat sini. That's why saya kata benda tu saya sendiri yang salah. Kau nak cerita yang kau ni ni lah, betul lah. Nak masuk sini perang ke apa ni doktor? Tidak. Kau cerita kau ni betul lah. Kau ni gangster lah. Tidak lah. Berani tunggu seorang. Doktor tak sepatutnya ucap kalimah tu doktor. Doktor dah buat saya tukar saya punya POV ni doktor. Sabar. Sabar. Jangan marah dia. Di. Doktor, kau boleh berambus daripada sini. Jantan cakap aku. Weh, nasib baik dia dekong aku. Kalau dia tu aku dah soal pantai kau ni. Rupa-rupanya doktor ni yang backup Dr. Mel tu, Di. Dia yang backup girlfriend kau, Di. Betul. Oh, ni girlfriend kau call ni nak cakap apa? Angkat call. Tanya dia kat mana? Tanya dia kat mana? Apa? Suruh datang sini boleh. Tapi saya dengan Ben memang tak ada apa pun. Kita okay. Tak. Kita tahu doktor yang backup girlfriend kawan saya tu. Minta maaf dia. Ya doktor jangan minta maaf, bukan salah doktor ni. Yalah. Dia susah berambut satu. Dia aku buat adik aku buat loudspeaker dia. Boleh. Hello. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Ji. Adi tanya doktor kat mana? Dekat Sandyshore. Baru masuk. Kenapa? Adi tanya, doktor free ke untuk datang ke garaj pantai? Garaj pantai ada apa eh? Ada nak. Kita pergi dia. Nak bincang benda sekarang Tak apalah doktor, tunggu situ lah. Okey. Okey, tak apa, tunggu situ eh. Saya tunggu dekat ni lah AB mic. Boleh kalau dah marah kerja dulu. Kita down dulu, kita pergi doktor. Alright, okey. Tengah marah sekarang. Oh, pengen lah ni. Okey. Aku tengah marah sekarang. Kau jangan bersuara Bye. Bila aku dah berenang ni, aku tengah marah betul-betul ni. Nasib baik ni kedok lemah ni, Ji. Kedok lemah ni, Ji. Ya. Nasib baik ni, Ji. Aduh. Jangan dengan semua, Yap. Ramai pun customer dia. Kena bawa join. Okey bang, sini bang. Sorry bang, kita ada ada masalah rumah tangga sikit. Sini bang. Urus bang Urus. Betul. Hey, bang. Bang. Ye bang. Abang ni Adi ke? Ye bang. Ye saya Adi bang. Abang tu saya abang. Kerja nak bang. Mak. Oi. Ye bang. Tadi bang ada orang call saya. Okey. Suara dia garau lah. Saya pun macam takut lah bang. Okey. Dia cakap dengan saya boleh tak cari dalam 5-6 orang. Okey. Untuk hijack lori duit bang. Lori duit? Tapi
tapi abang kena standby sebab lori duit tu ada escort nanti apa semua. 5-6 orang. Hmm. Ya, yeah, okey. So abang kena standby lah sebab dia suruh saya takut bang. Saya mana pandai benda-benda gini bang. Pukul apa? Lebih kurang pukul apa? Apa? Lori dia keluar. Dia cakap dengan saya paling lewat pun setengah jam lah. Paling lewat lah. Jadi balik mana tu? Nanti dia akan bagi tahu lokasi. Mungkin saya tak tahu lah. Mungkin dia call bang apa ni. Saya tak tahu lah. Haa ni. Macam ni bang. Ha. Kita ada nombor kan? Aha. Apa-apa abang call lah bang. Boleh tak bang? Tapi abang boleh bawa ke budak-budak yang abang percaya yang power ke bang? Tak payah bawa, mesti yang baik-baik ni. Sebab kuat dengarnya besar juga abuan dia tu. Berapa? Rasanya 50-100 kat tu saya dengar. Sebab 50-100? What the shit bro? Sebab barang dalam lori tu berharga bang. Okay. Dia detail lori tu turun kat mana? Boleh bang, nanti saya bagi mana, detail dia bang. Boleh tahu tak? Boleh, nanti saya bagi abang detail semua boleh? Boleh. Saya try pergi tengok dulu, saya reki dulu. Lepas tu kalau ngam saya bagi detail kat abang. Boleh? Okay, apa-apa call lah. Okay bang, boleh bang. Alright bang. Ji! Okay, thank you, Ji. Alright, thank you, Ji. Elok eh. Alright. Ji, jom deh, Abi Mak deh. Ji. Apa ni? Benda, ini sultan ni. Okay, dia begitu. Ada orang yang garau lah, suara garau. Okay. Bagi tahu dia, suruh dia buat kerja. Tapi dia tak berani nak buat kerja tu. So dia agak, dia pergi tanya member dia lah. Okay. And dia agak siapa yang boleh buat kerja-kerja macam ni. Lepas tu member dia kata pergi cari Adilang. Adilang kenal yang orang boleh-boleh buat kerja macam ni lah. So dia cakap ada satu lori duit. Serius lah? Ya, betul. Ada satu lori duit yang akan ni lah, keluar daripada mana tak tahu. Kita kena hijack lori duit tu. Weh, baik ni weh. Ya. So sekarang Jacob perlukan 6 orang yang terbaik. Cari lah yang terbaik untuk buat kerja ni. Dia bagi setengah jam je. Wah. Kalau setengah jam tak ada, bererti Burn. Boleh? Aku on. So sekarang ni kita nak cari siapa? Aku nak cari yang pandai drive kan? Yes. Call Rizky. Jom aku. Ni kita dah 4 orang ni. Cantik ada lagi 2 lah. No. Kalau boleh kau drive, aku drive, dia drive. Kau bawa tempe, aku bawa sesiapa. Oh, nice. Bawa sesiapa. Okay. Kalau boleh biar ramai sikit. Jajak samju. Halo Jack. Call. Pipi. Ani mau kita pipi. Aku call Rizky ya. Tim kau dengan aku tim eh. Dia pensan rasa ni Jack ni. Kaizen dengan Kimi. Okey. Yo, what's up? Hello. Hello, Adi. Nak buat kerja. Boleh ni? Datang geras pantai. Now. Alright. Lambat tinggal. Alright, underway. Alright. Dia aku cakap dekat girlfriend kau ni nanti-nanti dia deh. Bagi tahu dia. Pula speaker dia. Aku tak percaya aku nak buat kerja. Tak apa, saya pula speaker tak apa. Doktor. Datang sini lu. Adi panggil ni kat garah pantai. Kau bawa. Doktor? Kau bawa je. Garah pantai. Garah pantai. Now. Okay. Standby L. Misal. Datanglah sini lu. Tak apa sini garah kan. Baik. Jok besar ni. Jok.